Kebersamaan menjadi penyemangat bagi kami untuk terus bekerja keras dan berusaha menjabarkan program pembangunan demi kemajuan desa yang dicita-citakan. Desa Tanjung Baru Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan dipimpin oleh Kepala Desa Helmi Yusuf yang menjabat dari tahun 2021 sampai sekarang terus berupaya memainkan peran sebagai motivator, fasilitator, penggerak pembangunan yang didukung lembaga serta kepedulian masyarakatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Helmi selaku Kepala Desa Desa Tanjung Baru Kecamatan Merbau Mataram. Jadi kami alhamdulillah sejak dilantik pada akhir 2021, tepatnya 9 November 2021. Alhamdulillah kami dalam melaksanakan roda pemerintahan di Desa Tanjung Baru ini telah banyak yang kami realisasikan, terutama program-program yang terkait dengan ketahanan pangan. Jumlah penduduk yang besar biasa menjadi modal dasar pembangunan sekaligus bisa menjadi beban pembangunan. Jumlah penduduk Desa Tanjung Baru ini secara administratif 2.928 KK, terbagi menjadi 33 RT dan 13 dusun. Alhamdulillah di tahun 2022 yang lalu, Desa Tanjung Baru telah merealisasikan tentang ketahanan pangan, yaitu berupa budidaya ikan lele, kemudian juga pertanian jagung. Agar dapat menjadi dasar pembangunan, maka jumlah penduduk yang besar harus disertai kualitas SDM yang tinggi. Penanganan kependudukan sangat penting sehingga potensi yang dimiliki mampu menjadi pendorong dalam pembangunan, khususnya pembangunan Desa Tanjung Baru. Terutama di dusun Wailaga Soker untuk ketahanan pangan tentang ternak ikan. Kemudian untuk ketahanan pangan jagung itu di dusun Cakal. Alhamdulillah telah dijalankan oleh warga masyarakat dan mudah-mudahan ini bermanfaat untuk warga masyarakat sebagai kelangsungan penopang ekonomi masyarakat, di mana program ini adalah salah satu untuk membantu warga masyarakat di tentang perekonomian. Dan kami atas nama pemerintah desa banyak mengucapkan terima kasih pada pemerintah pusat yang telah menyalurkan anggaran dana desa pada desa kami, yang mudah-mudahan ini semua bisa membantu warga masyarakat kami. Secara historis, Desa Tanjung Baru Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan definitif 1945, dan perekonomian yang ada mayoritas penduduk sebagai petani dan pekebun, peternak, dan diantaranya juga jenis usaha pedagang. Di tahun 2023 ini, terkait ketahanan pangan, kami memprogramkan tentang pemeliharaan ternak kambing. Dan itu sudah berjalan, memang baru beberapa bulan, tentang ternak kambing. Dan juga terkait dengan bantuan langsung tunai terhadap warga masyarakat di tahun 2022 tersalur sebanyak 154 APM. Kepala Desa Tanjung Baru Kecamatan Merbau Mataram, Helmi Yusuf melaksanakan roda pemerintahan di Desa Tanjung Baru ini telah banyak merealisasikan program-program yang terkait dengan ketahanan pangan di tahun 2022 di Desa Tanjung Baru, yaitu berupa budidaya ikan lele, juga pertanian jagung demi untuk penopang ekonomi masyarakatnya, dan dana BLT dana desa tersalur sebanyak 154 KPM.
tahun 2023 ini terkait dengan bantuan langsung tunai, itu sasarannya adalah miskin ekstrim. Alhamdulillah di sini sebanyak 34 KPM yang kategori warga miskin ekstrim. Program ini adalah salah satu untuk membantu warga masyarakat Desa Tanjung Baru tentang perekonomian, mudah-mudahan ini bisa terbantu. Dan kami atas nama pemerintah desa, banyak mengucapkan terima kasih pada pemerintah pusat yang telah menyalurkan anggaran dana desa kepada desa kami, yang mudah-mudahan ini semua bisa membantu warga masyarakat kami, khususnya Desa Tanjung Baru, ungkapnya. Terima kasih kepada pemerintah pusat yang telah menyalurkan dana desa. Mudah-mudahan ini selalu berkelanjutan, dan harapan kami dengan adanya bantuan ini warga masyarakat kami bisa tertolong. Dan terutama kami atas nama pemerintah desa pun mengharapkan bantuan dari seluruh warga masyarakat yang ada di Desa Tanjung Baru ini untuk ayo mari kita bersatu padu, saling peduli untuk membantu dan mendukung penuh program desa yang sudah dilaksanakan. Dan kedepannya mudah-mudahan desa ini untuk menjadi lebih baik lagi. Itu saja mungkin yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun program di tahun 2023 ini, terkait ketahanan pangan, memprogramkan tentang pemeliharaan ternak kambing, dan sudah berjalan beberapa bulan lalu, juga terkait dengan bantuan langsung tunai terhadap warga masyarakat, Helmi Yusuf juga telah melaksanakan program di tahun 2023 ini, terkait BLT Dana Desa adalah warga miskin ekstrim, sebanyak 34 KPM, yang kategori warga miskin ekstrim. Ya pemirsa, sekarang kita masih berada di Desa Tanjung Baru, Kecamatan Merbau Mataram, Kabupaten Lampung Selatan. Saat ini kita masih berada di rumah Mbah Komsah. Sekarang bisa kita lihat keadaan rumahnya seperti apa, layak atau tidaknya kita bisa menilai. Semoga pemerintah terketuk hatinya dan peduli untuk ikut membantu keadaan Mbah Komsah, memberikan program bedah rumah, dan bantuan-bantuan lainnya yang dapat menopang kehidupan Mbak Komsah. Nah, udah berapa lama Mbak menerima BLT? Udah berapa lama ya? Ada setahun. Belum ada kayaknya. Belum ada. Iya, itu apa, dananya, dana BLT itu bermanfaat nggak Mbak? Mbak, di kehidupan saya? Alhamdulillah. Untuk biasanya berobat. Untuk apa? Untuk berobat ya. Bantu beli berat. Iya. Untuk sosok kepala desa di mata Mbaknya sendiri seperti apa Mbak? Ya? Baik atau gimana sosok kepala? Ya, baiklah, lumayan. Semoga pemerintah juga dapat melihat keadaan Mbak Komsah, keadaannya seperti apa, dapat memberikan bantuan yang layak sehingga beliau bisa melanjutkan hidupnya yang lebih baik. Terima kasih. Helmi Yusuf, Kepala Desa Tanjung Baru, beliau berharap untuk warganya dengan adanya bantuan dari pemerintah, mengajak seluruh warga masyarakat yang ada di Desa Tanjung Baru ini, untuk maju kita bersatu padu, saling peduli untuk mendukung penuh program-program desa yang sudah dilaksanakan, dan kedepannya mudah-mudahan desa ini untuk menjadi lebih baik lagi. Assalamualaikum pemirsa, saat ini kita mengunjungi rumah penerima BLT DD yang kedua dengan Ibu siapa Bu? Bainem. Bainem. Painem. Iya. Sudah berapa lama Bu nerima BLT? Kurang lebih setahun? Belum ada barusan. Kurang lebih setahun lah ya. Iya. Itu bermanfaat nggak Bu untuk Ibu dana BLT-nya? Enggak, ya untuk biaya saya sendiri. Khususnya untuk pemerintah pusat, mengingat dampak dari COVID yang terjadi pada tahun lalu tidak mengurangi rasa semangat membangun desa, dan juga berharap dengan adanya bantuan-bantuan,
terutama terkait dengan bantuan langsung tunai, untuk warga masyarakat Desa Tanjung Baru, Kecamatan Merbau Mataram, mudah-mudahan ke depan tetap bisa berkelanjutan adanya bantuan ini, bisa terbantu dan tertolong dan bermanfaat. Inilah salah satu program ketahanan pangan Desa Tanjung Baru yang bergerak di bidang pertanian, khususnya pertanian jagung. Alhamdulillah kita sudah menjalankan program ini dari awal tahun 2022. Dan untuk selanjutnya juga kita selain jagung, ada lagi juga program ketahanan pangan yang bergerak di bidang perikanan. Nanti untuk di bidang perikanan kita juga akan survei tempatnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami adalah perangkat desa Tanjung Baru. Di sini kami akan menyampaikan informasi bahwa di sini kita telah melaksanakan pembangunan drainase jalan sepanjang kurang lebih 500 meter. Yang sebelumnya ini belum ada ini apa? Drainase ini belum ada. Di sini juga sering terjadi kendaraan yang meleset jatuh karena tidak ada saluran air. Nah, dengan ini kami juga alhamdulillah sudah membangun sepanjang 500 meter drainase ini. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk masyarakat. Supaya air tidak lari ke jalan. Iya. Dan? Dan? Agar pembangunan di tahap selanjutnya tinggal enak itu Pak. Tinggal ya. Menerusin aja. Tinggal menerusin aja. Tinggal. Hal yang pertama kita lakukan adalah pembangunan drainasenya terlebih dahulu. Nanti ke depan insya Allah kita akan pertimbangkan untuk membangun jalan selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih telah menyaksikan tayangan ini. Nantikan berikutnya hanya di RNTV Lampung.